Halo sobat milenial semua. Jumpa lagi dengan Yusuf Channel 33 dan kembali kita akan membahas mengenai tutorial radar. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai bagaimana cara menentukan jarak antar dua benda yang tertangkap oleh radar. Mari kita lihat. Oke. Kita sudah mengenal display radar ini karena sudah beberapa video tutorial sudah kita buat, dan radar ini sering kita gunakan. Kita umpamakan bahwa kita akan mengukur jarak antara dua benda. Misalnya ini adalah benda yang pertama, kemudian dan ini adalah benda yang kedua. Ini target A dan target B. Lalu berapa jarak kedua benda ini dari sini ke sini? Oke, yang pertama kita baring dulu target benda ini dengan menggunakan omnipad. Kita geser. Kemudian kita pilih benda ini. Kita umpamakan yang ini ya. Oke. Kita gunakan omnipad sampai pas. Oke. Kemudian kita tekan ABL VRM Select hingga ada kotak tanda ini, kemudian enter sehingga tanda putus-putusnya hilang. Kemudian setelah itu berikutnya adalah kita tekan menu, kemudian tekan ABL offset, pilih ABL offset dengan menggunakan omnipad, kemudian tekan SQ enter. Ya. Nah, ini nanti kita tunggu hingga hilang, akan terlihat nanti baringannya akan menjadi seperti ini, akan ada perubahan seperti ini. Dan kemudian setelah hilang, kita pindahkan kursornya ke benda yang dimaksud. Ke sini. Kemudian kita setelah sampai di sini kursornya, kita tekan ABL VRM Select yang memilih angka baringan ini, kemudian kontrol. Nah, kemudian kita pilih omnipad sehingga baringan akan seperti ini. Terlihat baringannya antara dua benda ini. Kemudian setelah itu terlihat baringannya 042,9 derajat. Itu artinya sudut yang dibentuk antara benda A terhadap benda B itu adalah 042,9. Jadi kalau kita buat garis putus-putus di sini, jadi ini 042,9 derajat, ini berarti arah benda A terhadap, benda B terhadap benda A. Jadi kalau kita buatkan garis seperti ini dan ini adalah 0 derajat, maka sudut ini adalah 42,9 derajat sesuai dengan angka ini baringannya. Nah, untuk menentukan jaraknya kita tekan ABL VRM Select 1, 2, 3 kali seperti ini, kemudian klik enter ABL VRM Control hingga akan muncul bentuk baringan bulatan seperti ini, dan terlihat jaraknya adalah 4,437 nautical mile. Berarti jarak dari target A ke target B adalah 4,437 nautical mile.
Kemudian jika dilihat dari B ke A baringannya, kalau kita buat garis bantu, ini adalah sudut 180 derajat dan ini adalah tambah sudut. Seperti kita ketahui bahwa sesuai dengan perhitungan matematika bahwa sudut yang berseberangan memiliki nilai yang sama. Sudut ini sama dengan sudut ini. Berarti baringannya benda A terhadap benda B adalah 180 derajat ditambah 42,9 sama dengan 222,9 derajat. Itulah cara menentukan jarak antar dua benda dan baringannya. Untuk menghilangkannya sangat mudah, kita tinggal tekan menu, pilih ABL offset, kemudian SEQ enter, maka baringan akan hilang. Kemudian klik cancel. Kemudian untuk menghilangkan baringan ini tinggal tekan ABL VLM select untuk memilih ini, kemudian tekan ABL VLM control agak lama. Demikian juga dengan yang jaraknya. Oke, saya akan ulangi. Misalnya kita akan menentukan jarak dua benda, antara benda yang pertama A dan yang kedua adalah yang ini B. Oke, langkah pertama adalah kita arahkan kursornya ke target benda A, misalnya yang ini. Kita pilih benda yang ini saja. Misalnya kita pilih benda yang ini. Ya, seperti ini. Sehingga kursornya ada di sini. Kemudian kita tekan ABL VRM select. Sehingga muncul tanda putus-putus di sini. Kemudian ABL VRM control. Oke. Kemudian kita tekan menu ABL offset, kemudian SEQ enter, maka akan terlihat perubahan garis putus-putus yang tadinya ada di titik pusat lingkaran sekarang berubah ke sini. Ini menunjukkan bahwa kita akan siap membaring benda yang kedua. Oke, berikutnya adalah kita pilih lagi ABL yang pertama dengan VRM select ini, kemudian tekan ABL VRM control, kemudian kita arahkan ke bawah ke benda yang dimaksud. Terlihat ada perubahan baringan sesuai dengan omniped yang kita arahkan. Kemudian kita pilih benda yang kedua, misalnya adalah benda yang ini, misalnya yang besar ini. Oke, kita pilih benda yang besar ini. Ya, di sini bendanya. Kemudian kita tekan enter ABL VRM control sekali, maka akan terkunci baringannya adalah 192,5. Artinya adalah benda ini terhadap benda A adalah 1. Kalau dilihat dari garis adalah 100, dilihat ke sebelah kanan adalah 192,5 derajat. Kemudian untuk menentukan jaraknya, kita tekan ABL VRM select sebanyak 3 kali hingga muncul kotak di sebelah kanan yang menunjukkan ada yang menunjukkan jarak, sementara di sini sebelah kiri menunjukkan baringan, di sebelah kanan menunjukkan jarak. Kita tekan ABL VRM select 1 2 3 sehingga muncul seperti ini. Kemudian kita tekan control sehingga terkunci 9,03203 mile. Nah, ini belum benar. Caranya adalah sebetulnya kita harus memindahkan garis lingkaran ini ke titik pusat yang menyentuh ke
target B. Kita pilih jarak ini, 1, 2, 3, kemudian ABL VRM control, kemudian kita geserkan. Maka akan berpindah ke titik pusat, kemudian setelah itu kita tekan ABL VRM control. Maka akan terjadi perubahan jarak, perubahan angka menjadi 10,33 nautical mile. Artinya bahwa lingkaran ini sekarang titik pusatnya adalah di target A. Dan jarak menuju lingkaran ini, menuju target B adalah sesuai dengan range lingkaran ini. Ini jaraknya adalah 10,33 nautical mile. Jarak dari target A menuju target B, di mana sekarang titik pusat lingkarannya, karena ini adalah bentuknya lingkaran, titik pusat lingkarannya adalah di target A. Dan jarak menuju range ini di target B adalah 10,33 nautical mile dengan baringan 192,5 derajat jika kita berada di A. Sebaliknya jika kita berada di B, maka otomatis baringannya adalah, karena ini sama, berarti 192 dikurangi dengan 180 derajat, yaitu 12,5 derajat. Untuk pembuktiannya, mari kita lihat. Sekarang kita buat target B, kita pilih VRM select yang kedua, seperti ini, kemudian tekan enter. Ya, ada di posisi ini. Kemudian setelah itu kita tekan lagi menu ABL offset, kemudian ACQ enter. Maka akan terjadi perubahan garis seperti ini. Terlihat ada dua baringan. Kemudian setelah itu kita tunggu agak lama, beberapa saat setelah menghilang, baru kita geserkan Omnipad. Kita sekarang kembalikan ke target A yang di sini kira-kira seperti tadi. Kemudian kita tekan ABL offset dua kali hingga menunjukkan tanda ini, kemudian enter, kemudian tekan Omnipad-nya seperti ini. Oke, terlihat kira-kira nggak jauh berbeda karena kursornya mengalami perubahan, tapi terlihat angkanya ada dua digit, itu 14,4 derajat sudutnya dari titik B ke A. Kalau ini garis lurus, sudutnya adalah 14,4 derajat. Sampai ketemu di materi berikutnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini.